Jadi, tiga hero apa aja sih yang story-nya menyedihkan di Mobile Legends? Pertama, Arlott. Ras tengah iblis dan manusia. Pikun dan gak tahu siapa orang tuanya. Sering dibully, diburu, dikhianati. Dan Arlott murka kepada manusia. Singkatnya, Arlott join sama iblis, tapi juga dikhianati. Akhirnya, Arlott gak percaya sama siapapun. Singkatnya punya teman baik yang hampir setahun, yaitu Mila. Tapi, sayangnya dibunuh sama organisasi suci. Suci pala bapak kau. Sayangnya ada satu janji yang gak terpenuhi sama Mila ini. Kedua, Melissa. Hidup susah sama nyokapnya. Melissa pengen hadiah, tapi dikasih boneka dari kain bekas. Ada satu janji si nyokapnya itu pengen ngeliat si Melissa nikah. Sayangnya keburu mati duluan. Akhirnya tokonya tutup. Singkat ya, bapak elitnya datang. Tapi boneka yang dikasih sama nyokapnya itu dihancurin sama saudara elitnya. Tiga, Terizla. Difitnah karena pakai sihir Abyss. Guild Smith-nya itu dimusnahkan, bahkan dengan keluarganya. Tapi yang Terizla gak tahu, ternyata anaknya masih hidup.